Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini CEO Vlog episode 3 ya. Apa 4 sih? Lupa lah gue, pokoknya CEO Vlog yang selanjutnya. Hari ini sebelum ke kantor Goban, gue pengen sarapan dulu. Oke, nanti hari ini gue pengen nunjukin sistem barunya Gobanko ya. Yang mana dia bisa jualan tanpa stok barang. Oke, yuk. Gobanko, laris, manis, praktis. Sop mie dulu. Kecap. Kopi. Hai, sarapannya udah selesai dan sekarang mau berangkat ke kantor Goban. Yuk. Masker dulu. Selamat ya. Iya ya. Assalamualaikum. Oke. Berangkat. Assalamualaikum. Karena di luar hujan, ke topi. Tuh hujan tuh. Tuh hujan. Tak apalah. Hujan. Assalamualaikum. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu nginep Black beneran? Siapa lagi yang nginep malam? Mandi. Oh. Lu berangkat ke Jendang, Cok? Iya, ke Jendang. Gak boleh, ini lu, ke Jendang. Jendangnya dipakai gue, Cok. Udah. Motor muat enggak entar kalau udah pasti? Muat, Bang. Serius ini. Mobil gua perlu keluar enggak? Muat. Kapan? Iya sih, sana masih bisa muat satu lagi. Ya udah. Maaf ya. Nih, sorry nih. Lah, ini di sini di meja gua lagi baik. Lu makan yang keripik pada perih gak? Gue beol gue perih bet. Lu katanya sih pasti beol perih di. Iya. Lu juga bor? Ini berak-berak. Berak-berak iya gue. Iya. Malam-malam gue. Enggak, kalau gue sore bang. Sorenya. Oh langsung? Langsung iya. Kalau gue pas malam jam 2. Wah gue 2-3 kali, berdua kali. Iya gue 3 kali, kore itu bang. Perih tapi gak panas gak panas? Nanti nggak terlalu banget. Tapi biasa aja. Biasa aja. Tapi berak-berak. Iya. Yang bingung, kok gue berak-berak sudah kali ini apa? Lalu pur, lalu Black katanya tenggorokan sakit. Tapi abis itu nggak apa-apa. Lu, Jay? Ini berak pagi. Ah jangan nambah-nambahin lu, lu mah kagak apa-apa, lu mah emang udah kebal. Berak-berak karena mau gantung. Hah? Baso bumbu. Bumbu lu kasih baso. Oh, pantesan aja lu jadi tenggorokannya sakit.
Maksud gua pas pas yang makan keripik doang siapa emang keripik doang? Lu Ndi? Saya. Kayak juga sore juga keripik. Iya. Tapi lu pas pas ada cemilan sini lu pada makanin bareng-bareng enggak sambil nonton TV? Iya. Makan. Lu makanin juga Ndi? Oh, berarti bukan pas tester doang, bukan? Emang pas selama nonton nih cicipin? Iya. Oh, emang banyak. Banyaknya emang pasti. Oh. Kali sih saya ngambil di tempat iya, yang iya. Itu. Mm-hmm. Nah, itu ambilnya. Oh, gitu. Ya udah. Kalau gua pikir gua doang, kata gua berak-berak, patat gua panas satu hari gua. Perih banget. Lah itu katanya telono. Ivi. Jai. Rasanya gue enakan di Ivi, lu. Oh, nyambungin ke laptop lagi jadinya. Enggak pakai HP. Itu HDMI. Oh, HDMI-nya. Ke itu. Panas sampai TV. Oh, ada di sana. Oh. Kemarin pasti nyobain ngotak atik lagi nggak bisa juga. Iyalah, nggak bisa. Orang itu pasti gara-gara pas lu yang kemarin bilang ini kenapa Din kok update sendiri gitu tuh. Iya tuh yang repair. Tuh. Pasti gara-gara itu sih kalau menurut gua. Nggak bisa dibatalin lagi. Gua pengen gua matiin rusak. Itu kalau kata gua sih Windows sih. Assalamualaikum. Jadi ini udah sampai di kantor gue, dan ini di ruangan gue. Gue pengen jelasin di Gobanko sekarang ada sistem namanya affiliate. Jadi buat teman-teman yang mau bisnis terus masih kerja gitu ya, nggak ada waktu buat packing, nggak ada waktu buat ngirim-ngirim, nggak ada waktu buat nyetok barang juga, modal dikit, bisa langsung buka aja di www.gobanko.store/gobanko-AFF. Ntar gue terus di deskripsi deh ya. Kalau nggak, tapi gue tampilin di sini lah. Gue tampilin ya. Nah, bisa cek link itu. Di sana ada info-infonya gimana caranya bergabung dan gimana dan berapa biayanya gitu. Karena emang sistem ini gue bikin baru biar mempermudah juga teman-teman yang mau join. Kan kalau dulu kan Gobanko tuh kan open reseller sama open agen. Sekarang agen udah penuh juga, reseller juga udah banyak. Jadi padat banget, maksudnya padat lah ya, padat banget gitu. Dan gue masih belum bisa nerima banyak orderan juga karena terkait tim gue masih sedikit. Tapi kalau misalnya teman-teman semua kan kalau misalnya reseller sama agen kan ordernya sekali order tuh 100, 200, 500 gitu ya. Banyak gitu, sehari tuh bisa sampai seribuan. Nah, kalau misalnya kayak gitu-gitu kan ngantrinya lumayan lama. Nah, kalau teman-teman jadi affiliate, ordernya bisa 3, bisa 5 piece, bisa skala kecil tapi harganya harga yang paling murah gitu. Harga agen lah. Gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau join dan mau bergabung bisa langsung coba cek lagi itu tadi link yang gue sebutin, nanti gue tampilin lagi sini. Bisa dibaca-baca dulu, kalau misalnya mau nanya-nanya bisa langsung chat CS-nya karena di situ ada button buat diklik dan menuju ke CS. Bisa langsung ngobrol sama CS-nya, tanya-tanya aja. Ya kurang lebih gitu sih sistem barunya. Untuk mempermudah semuanya, mempermudah gue juga untuk pengiriman, mempermudah gue juga untuk stok barang di sini, mempermudah juga teman-teman semua yang mau usaha dan menghasilkan gitu. Oke. Yaudah, sekarang lanjut lagi, gue mau kerja. Kayaknya ini videonya bakalan gue percepat kali ya. Oh iya, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya ini lokasinya di mana, kantor Gobanko tuh lokasinya di Narogong, Bekasi Timur. Kalau ada yang mau main-main atau mau ngobrol-ngobrol sama gue juga boleh. Tapi itu kalau misalnya mau main DM dulu aja ya. Siapa tahu guanya lagi enggak dari kantor gitu atau kantor lagi hektik banget gitu. Tapi bisa kok ngobrol-ngobrol insyaallah kalau misalnya cuman ngobrol-ngobrol biasa. Atau DM-DM aja juga enggak apa-apa.
Oke. Kuat gak teman-teman gue lagi pada nimbang-nimbang? Gak bisa deh, gak boleh. Gak boleh sama teman gue. Yaudah, pokoknya segitu dulu vlog hari ini. Mungkin nanti kalau misalnya gue ada meeting-meeting sama teman gue record lagi ya. Oke? Okay? Bye. Wih, ini dia nih. Bobanku yang udah siap dikirim. Gue siap dikirim. Siap di packing tuh. Lop tebal. Milu bal. Milu ring. Ini juga ada velvet. Ada lava bal. Ya, gitulah. Udah siap. Dan udah bersih lagi, anak-anak udah santai. Temen gue udah datang. Ya udah. Sampai ketemu lagi. Bye.